kalau saya memilih diri saya, rasanya saya akan terus membujang, ujar pelawak Syuib, berhubung keputusannya bertunang dan bakal berkawin dengan Wati. Syuib lebih dahulukan anak-anak selain ingin melunaskan permintaan Alayarham Siti Sarah. Berbalik kepada niatlah, niat untuk anak-anak saya, keluarga saya, sebab tanggung jawab sebagai seorang bapak bukan mudah. Lagi pula anak-anak saya masih kecil, tak mudah sebab saya memilih anak. Contohnya, kalau jumpa kawan mereka cakap, sayangnya nak kawin, kan bes bujang. Namun saya pilih untuk anak-anak. Tanggung jawab saya cukup besar, sebab arwah nak saya besarkan anak-anak dengan cara dan jalan paling baik. Jadi saya memerlukan seseorang dengan saya bersama-sama saya, katanya. Syuib juga yakin memiliki Wati di sampingnya akan memberikan jaminan untuknya dapat membesarkan anak-anaknya dalam cara jauh lebih baik. Sebab saya sedar diri kemampuan saya, tahu fitranya apa. Walaupun anak-anak saya kecil, saya rasa mereka cepat dewasa dengan apa yang dilalui. Setiap hal yang saya nak buat, saya bincang dengan anak-anak, bukan keluarga sahaja. Saya akan cakap walaupun tak tahu sedalam mana mereka faham, tapi setiap keputusan saya akan tanya, katanya. Mengulas mengenai kenapa adakan pertunangan dan tidak terus bernikah, menurut Syuib, bapa mentuanya Raisuddin Hamzah yang menyokong untuk adakan majelis itu dahulu. Permintaan saya untuk dia ketuai pertunangan itu sebab saya sudah anggap dia macam bapa saya sendiri. Pegangan hidup saya pun banyak dipengaruhi oleh dia.